Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, pada kesempatan kali ini aku pengen banget melanjutkan video yang sebelumnya pernah aku buat mengenai rekomendasi skincare untuk kulit yang rentan terkena fungal acne. Nah, pada video itu belum lengkap guys, jadi banyak yang belum aku sebutkan dalam video. Di dalam video itu kan aku sebutkan mengenai skincare-nya kayak cleanser, toner, moisturizer, dan udah itu dong. Nah, baru segitu kan, masih banyak lagi yang belum aku sebutkan kayak ini. Nah, banyak banget kan, terutama yang paling penting itu treatment atau obat untuk mengatasi si fungal acne ini. Nah, melalui video ini aku pengen banget memberitahukan beberapa tips ataupun produk yang bagus banget untuk menghilangkan fungal acne. Dan video ini aku buat berdasarkan sumber-sumber yang aku temuin di internet yang bisa dipercaya. Jadi kalau kalian belum percaya 100%, kalian bisa cross check lagi. Dan aku membuka banyak referensi lagi. Kalau kalian pengen nambahin produk-produknya, bisa komen di bawah tentunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya ya guys. Pertama kita mulai dari ketoconazole ya. Nah, ketoconazole ini adalah obat untuk mengatasi infeksi jamur. Obat ini berfungsi untuk mengatasi beragam jenis infeksi jamur di kulit. Salah satunya yang disebabkan oleh Malassezia yang menyebabkan fungal acne di muka, di wajah, di punggung, dimanapun bagian tubuh kita. Ini bisa kita coba. Nah, produk yang aku rekomendasikan itu yang aku pakai sekarang juga. Yang sebelumnya pernah aku buat video tentang muka aku yang agak hancur, sekarang ini lebih baik tapi bekasnya masih banyak dan ada beruntusan dikit, tapi overall ini udah baik banget, udah manjur banget di muka aku. Kalian bisa coba, ini dari Miko. Kalau di kulit aku, ketoconazole yang ini itu bisa banget buat ngilangin fungal acne. Aku cocok-cocok aja dan gak bikin kulit aku kering, malah melembabkan gitu loh, aku gak ngerti juga sih. Tapi overall ini bisa ngilangin gatal-gatal di muka, selama seminggu itu udah mulai ngilangin dan ngempesin kayak beruntusan-beruntusan itu udah kembali kayak rata gitu loh guys. Nah, itu bagusnya aku pakai ini, dan ini gampang banget bisa dibeli di apotek. Sebenarnya banyak banget ada produk yang bisa dibeli di apotek, salah satunya ini Formico. Ini kalian bisa beli ketoconazole itu di apotek, udah banyak banget, harganya juga murah, di drugstore juga ada, di marketplace banyak banget kan, ada marketplace itu udah banyak banget yang jual ketoconazole yang mengandung ingredients ketoconazole. Jadi kalian nggak perlu susah-susah nyari ketoconazole ini. Nah, madu dan propolis ini juga mengandung antibakterial, anti jamur dan sebagainya yang bisa kalian coba, dan udah terkenal banget bagus buat kulit, ya kan? Lanjut ke BHA. Perlu kita ketahui apa sih itu fungsi dari BHA. Nah, BHA ini berfungsi sebagai eksfoliator untuk membantu mengontrol minyak berlebih dan membersihkan hingga ke pori-pori. Ini juga baik banget buat kulit yang terkena fungal acne. Nah, sulfur ini bisa berfungsi sebagai anti jamur, antibakterial yang bisa mengupas yang namanya fungal acne dan jerawat. Salah satu produk yang murah dan bisa kalian temui di mana-mana yaitu produk dari Sari Ayu. Yang ini,